Terima kasih Tuan Yang Dipertua karena memberikan saya kesempatan untuk sama-sama bahas dalam tayangan ini. Pertama sekali, ia merupakan satu yang ditunggu-tunggulah, terutamanya oleh pengguna dan juga oleh persatuan pengguna. Jadi kita mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada Menteri lah. Karena kita tahu pada masa ini ada beberapa industri komoditi di mana telah wujud amalan monopoli ini, seperti umpamanya beras, gandum, gula dan sebagainya lah. Industri yang sifat monopoli ini sering kali menaikkan harga barangan mereka sekiranya barangan terbabit bukannya berada dalam senarai barangan kawalan, bila-bila lagi apabila berlakunya musim-musim perayaan. Ini sudah pasti akan menimbulkan kegelisahan kepada pengguna, khususnya yang berpendapatan rendah. Oleh itu, apabila akta persaingan ini diwujudkan, amalan monopoli ini diharap dapat dibenteras. Selain itu, pengguna juga dapat menggunakan kuasa mereka untuk membuat pilihan, terutamanya dalam industri perkhidmatan yang menawarkan perkhidmatan yang lebih baik. Saya juga ingin bertanya, adakah kerajaan selepas ini akan juga meminda Akta Kawalan Harga Barang 1946 bagi memasukkan peruntukan mengenai anti mengaut keuntungan berlebihan ataupun disebut anti pencatutan? Peruntukan undang-undang ini juga sudah lama diminta oleh Persatuan Pengguna dan juga pengguna agar ianya dilakukan pindaan. Kerana pengguna sering berhadapan dengan kenaikan harga barangan apabila kerajaan mengumumkan kenaikan harga barang, seperti contohnya bahan api, komoditi keperluan asas dan sebagainya. Begitu juga apabila berlaku kenaikan tarif seperti elektrik, air dan seumpamanya. Setiap kali harga atau tarif ini dinaikkan, wujud reaksi jaringan bagi barangan lain yang menggunakan bahan yang dinaikkan harga ataupun tarif. Contohnya kalau gula naik, habislah dia tarik ke, ataupun kepka yang menggunakan gula akan turut naik ringan dengan harga barangan komoditi tersebut. Maknanya peruntukan undang-undang yang ada pada masa ini telah bergantung juga kepada Akta Harga Kawalan pada barangan jualan mereka. Sekiranya tanda harga diletakkan, terserah pada pengguna sama ada untuk membeli barangan ataupun menggunakan perkhidmatan berkenaan ataupun tidak. Tetapi apabila peraturan anti pencatutan ini dilaksanakan, jika berlaku kenaikan harga secara sewenang-wenangnya, maka kerajaan boleh mengambil tindakan penguatkuasaan ke atas perkara tersebut. Sebenarnya ada beberapa isu yang timbul hasil daripada pembentangan akta ini. Yang pertamanya, kita pergi kepada Seksyen 7 misalnya, yang membuat pembatalan melalui proses gazet. Ingin tahu apakah cara ini efisien ataupun belum, kerana ia belum dapat dipastikan, namun mungkin ianya boleh dipertimbangkan oleh kerajaan untuk memberikan kuasa kepada menteri atas rekomendasi daripada Suruhanjaya untuk membuat pembatalan. Saya ingin menyokong apa yang disebutkan oleh Kota Melaka tadi, sepatutnya Akta Suruhanjaya itu disebut terlebih dahulu daripada akta ini. Tapi mungkin ianya mempunyai alasan yang mungkin diberitahu oleh menteri selepas inilah. Dan di bawah Seksyen 10 berkenaan dengan salah guna kuasa dominan, mungkinkah ianya memberikan kesan kepada firma besar, contohnya Microsoft, TNB dan Telekom? Masing-masing daripada syarikat ini berfungsi atas sifat monopoli ke atas perisian komputer, misalnya Microsoft, atau membekalkan elektrik, itu bagi TNB, dan juga talian-talian telefon yang lain, telefon seperti pada STM. Dan di dalam Seksyen 15 juga saya ingin tahu apakah aduan hanya boleh dibuat oleh seseorang dan tidak termasuk entiti lain seperti syarikat atau agensi kerajaan atau pertubuhan atau lain-lain seperti NGO yang ada hubung kait dengan kepenggunaan. Dalam Seksyen 19 juga, Seksyen 19, apakah ianya memberi kuasa kepada Suruhanjaya untuk memegang dokumen untuk selama tempoh yang difikirkan perlu? Mungkinkah ini akan menyusahkan peniaga jika dibuat tanpa had masa yang tertentu? Dan pada Seksyen 29.2 menyatakan notis bertulis mengenai penyitaan tidak perlu diberikan
jika suspek hadir. Mungkin berlaku salah guna kuasa di sini dan disarankan supaya notis bertulis diberikan tanpa mengira suspek sama ada ia hadir ataupun tidak. Dalam Seksyen 31, Tuan Yang Pertua mengatakan tiada ganti rugi boleh diperolehi atas sitaan. Ya, kalau berlaku sesuatu, premis itu disita. Hal ini bercanggah dengan perkara 13.2 Perlembagaan Persekutuan yang membutuhkan tiada orang boleh dilucutkan hartanya tanpa pampasan yang mencukupi. Dan seterusnya dalam Seksyen 41, rejim kelonggaran peruntukan seperti ini belum ada dalam akta lain. Kenapakah ada peruntukan seperti ini dalam akta persaingan ini? Biasanya dalam akta lain dimasukkan peruntukan berkaitan kuasa untuk mengeluarkan kompaun saja. Dalam Seksyen 44, adakah Tribunal Rayuan Persaingan ini hanya satu sahaja yang akan dibentuk? Apakah rasional dibuat Tribunal Rayuan Persaingan? Adakah ianya model seperti mana dalam Mahkamah Persekutuan? Dan dalam Seksyen 45 yang disebut oleh Menteri tadi, saya juga ingin bertanya, apakah keperluan melantik seorang Hakim Mahkamah Tinggi menjadi Presiden? Memadailah dimasukkan peruntukan bahawa Presiden itu hendaklah mempunyai kelayakan sebagai seorang Hakim Mahkamah Tinggi kerana dalam Seksyen 47, Perdana Menteri boleh membatalkan pelantikan sedangkan Presidennya adalah seorang Hakim. Seorang Hakim hanya boleh dibuang ataupun dilucutkan melalui satu tribunal dan ini akan menyebabkan berlakunya satu embarrassment kepada Presiden tersebut. Seterusnya, keputusan tribunal kemudiannya akan boleh diulang kaji oleh sebuah mahkamah tinggi. Oleh itu, saya harap dengan apa isu-isu yang saya timbulkan ini dalam bahasan ini dapat mendapat jawapan daripada Menteri dalam jawapan. Sekian, Tuan Yang Pertua. Terima kasih.